Pemirsa Otomotif TV, hari ini bertempat di Gandara City, PT Astra Honda Motor meluncurkan all new Honda Scoopy. Ini benar-benar baru, desainnya saja sendiri baru, lebih fresh. Dan yang lebih menarik lagi, kini dibekali dengan ban ukuran 12 inci yang membuatnya tampak lebih fashionable, lebih imut, lebih cute lah. Karena dengan lebar, dengan diameter 12 inci, pakai bannya lebih gendut, jadi lebih keren nih, lebih fashionable. Selain itu juga dilengkapi dengan beragam fitur baru. Salah satunya, yang pertama tentu saja lampu sudah LED nih, full keduanya, baik lampu jauh maupun dekat. Dan desainnya juga tentu saja baru, terintegrasi lampu utama dengan positioning lamp yang kalau kita nyalakan asik banget. Ada bulat seperti mobil-mobil masa kini. Sennya juga di kanan kirinya terintegrasi, namun belum LED nih. Lalu fitur barunya lagi ada power outlet di konsol sebelah kiri. Jadi kalau mau ngecas HP, tinggal colok aja, butuh lighter seperti kalau kita di mobil. Yang kanan ada juga tempat penyimpanan barang, lumayan gede nih, bisa buat botol. Lalu yang kiri juga lumayan lebar, selain untuk power outlet juga ada ruangan yang besar. Lalu di bawah bagasi, khas Scoopy Honda punya bagasi yang lumayan lebar. Kapasitasnya sama seperti sebelumnya, sekitar 14 liter. Jadi lumayan lega walaupun tidak helmin. Namun cukup banget untuk barang bawaan seperti tas, sarung tangan, atau sepatu buat anak gaul. Ada fitur baru lagi yang disematkan Honda pada motor ini. Salah satunya adalah alarm. Ini kalau dinyalakan, tuh, bunyi kan? Ini persis seperti yang dipakai BCX, berisik ya. Selain itu, tentu saja tetap ada sensor brake system. Nah, alarmnya nyala ini. Berisik kan? Pura-pura saya maling. Bunyi, kau udah. Speedometernya baru, tak hanya tampilannya yang kini seperti mengotak, dua buah kotak yang atas buat speedometer dengan ada lampu eco indikator, lalu bawahnya ada panel digital berisi fuel meter dan odometer. Oh iya, yang baru ini seperti tadi saya sebut ada eco indikator seperti yang dipakai Beat baru. Dia menandakan saat kita berkendara irit. Jadi kalau mau irit, ikutin saja saat dia menyala warna hijau terang. Namun itu kita harus berkendaranya secara perlahan, itu biar irit. Khas Scoopy Honda, remnya dilengkapi dengan CBS atau Combi Brake System. Hanya dengan menarik tuas rem belakang, rem depan juga bekerja. Dan juga ada parking brake lock. Lihat ini, cuma untuk mengoperasikannya jarinya lumayan cukup jauh nih. Ternyata satu tangan agak susah. Akselerasinya juga masih khas seperti Beat, karena mesinnya juga sangat persis, 108cc. Sespontan. Nah, rasain, setiap keluar tikungan, saat digas, langsung spontan. Suspensinya, kalau buat sendiri sih agak keras ya. Cuma kalau buat boncengan sih pas, enak. Nah, ngomongin ini Scoopy baru ini kan pakai ban ring 12. Rasanya ternyata lebih asik nih, karena apa, dia lebih lebar kan ukurannya dan tebel. Buat rebah tuh rasanya lebih lincah.
dan gripnya rasanya lebih mantep tadi karena pasti karena lebih lebar. Buat mereng-mereng sampai gasrak kita pede aja gitu. Selain fashionable ternyata asik nih motor. Posisi duduknya masih khas Matic-Matic-nya Honda. Lihat aja, joknya rendah dipadu dengan deck yang tinggi karena tebal, sehingga membuat posisi kakinya ini lurus pahanya. Setangnya sih lumayan tinggi dan lebar nih. Posisi duduknya gini ya, cukup santai lah untuk harian. Semuanya juga skutik komputer lain. Kopi yang kini dijual 17.800 ini memberikan beragam fitur lebih yang membuat value for money-nya tinggi. Jadi buat kamu yang suka butuh skutik fashion, Scoopy salah satu pilihan menarik. Jangan lupa subscribe Otomotif TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.